Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Ya, buat kalian yang baru datang ke channel Aldini TV, kalian pasti tahu channel ini. Nah, di mana channel ini alhamdulillah kedepannya atau selanjutnya akan selalu mengshare terkait review aplikasi. Terutama di sini sudah banyak sekali admin share guys ya. Terkait pinjaman online langsung cair. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sudah kita share. Dan jika kalian mencarinya, kalian cari dapat Aldini TV, klik saja di YouTube-nya. Oke, untuk di sini banyak sekali sudah saya share guys ya. Dan juga untuk aplikasinya, bagaimana cara mendownloadnya, tentunya gampang sekali. Sebagai contoh, di sini kita mengklik salah satu video guys ya. Nah, jadi di sini nggak usah ribet lagi guys ya. Di mana sudah ada di link deskripsi, jadi kita hanya unduh saja guys ya. Oke, kita skip dulu iklannya. Kita tahu ntar aja. Kita langsung saja kita klik link deskripsinya guys ya. Nah, di sini terdapat link aplikasinya. Jadi gampang sekali ke cara downloadnya. Saja kita klik linknya dan menuju salah satu link. Nah, di link ini kita sudah diberi banyak link aplikasi atau aplikasi-aplikasi pinjol lengkap lainnya guys ya. Jadi kalian dapat unduh saja di website ini. Nama websitenya jos.techno.blogspot.com guys ya. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Nah, sini terdapat dompet virus, pinjaman meteor, gudang uang, GoKredit, rupiah cepat, APK dan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali. Jadi jika salah satu video yang sudah admin share di YouTube dan apakah aplikasinya, nah kalian dapat cari saja di sini guys ya. Dan unduhnya di sini. Terus bagaimana cara downloadnya? Maksudnya sebagai contoh kita klik salah satu artikelnya. Kita klik, lalu kita akan memasuki halamannya. Halamannya ntar ada download, kita ikuti saja ya guys ya. Kita tunggu. Nah, di sini detail deskripsi. Nama dompet virus APK, cara download, tekan tombol download di bawah websitenya dan channel YouTube-nya ada tenor pinjaman terdapat ilegal atau tidak. Terdapat juga di sini ya. DC datang ke rumah tidak. Selanjutnya bagaimana caranya? Langsung aja kita klik download di sini guys ya. Kita tunggu. Nah, maka otomatis kita akan dialihkan di save link. Nah, ini save link-nya guys namanya ya. Jika sudah kita turunkan ke bawah guys ya. Nah, ini namanya save link agar link kita aman atau tidak akan menjadi spam nantinya guys ya. Kita tunggu saja. Terus bagaimana kita mengklik yang mana atau menonton yang mana? Maka kita tunggu saja guys ya. Tunggu linknya sampai selesai. Jangan di skip, pokoknya ditunggu aja. Nah, ntar akan nongol di halaman ini guys ya. Nah, link will appear in berapa sekon? Nah, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nama bener guys ya. Iya. Oke, sudah selesai. Di sini terdapat visit link. Langsung aja kita klik visit link ya guys ya. Ya, tunggu. Sedang meminimalisir. Nah, jadi sudah langsung di sini aplikasinya. Kita lihat dompet virus APK. Nah, apakah menolot langsung? Kita lihat hasilnya. Dan isinya terdapat langsung download tinggi guys ya. Nah, langsung ke download guys ya, langsung filenya ke download dan taruh di file di mana. Nah, jadi sangat gampang sekali guys ya cara downloadnya. Dan nah, jadi mungkin cukup sekian untuk bagaimana channel ini dan cara downloadnya. Tentu gampang sekali, kalian tidak usah ribet.
kalian hanya klik di link di deskripsi dan cari aplikasi tersebut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini kita comeback lagi guys ya, yang dimana akan masih terkait tutorial review aplikasi terkait pinjol tentunya ya, atau aplikasi pinjaman uang secara online guys ya, yang dimana di sini limitnya beragam. Jadi yang pertama adalah 900.000, lumayan, dan yang untuk yang lainnya kalian pun dapat menyesuaikan pinjaman kalian. Begitu di sini 900.000 saja, dan semoga saja di ACC melalui aplikasi ini. Aplikasi ini masih terbilang ilegal guys ya, belum terdaftar OJK atau otoritas jasa keuangan. Jadi kalian bisa coba gagal B saja, semoga saja di ACC. Oke, bagaimana tutorial review aplikasinya? Kalau sudah penasaran, tapi selanjut ke videonya, yuk kita subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus untuk share terkait tutorial review aplikasi yang terutama seperti pinjol kali ini guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya? Langsung aja cek bro. What? Oke guys ya, aplikasinya bernama Cash Lagi Plus. Untuk aplikasinya seperti biasa, akan dapat download di link deskripsi ataupun akan dapat mencarinya di Google Play Store ataupun di Google dengan ketikan Cash Lagi Plus APK guys ya. Di sini versi 1.1.0. Oke, tampilan seperti ini, memiliki ikon dompet dan backgroundnya biru dan terdapat bernama Plus, dan di dompetnya itu terdapat koin RP guys ya. Sudah, maka otomatis kita dialihkan seperti ini. Memiliki 3 juta akun. Bunga setiap hari 0,0038% guys ya. Aplikasi 8 hari, verifikasi 24 jam. Sini terdapat RP 900.000 pinjamannya, dan nama kita harus kita isi, dan KTP pun nicknya kita isi, dan total tagihannya pun maka tertera di sini, dan tanggal jatuh tempuh Selasa 29/12. Jadi tergantung kita guys ya, tendernya berapa kita pilih di sini. Daftar segera. Platform ini tidak menyediakan layanan kepada siswa, advokasi pinjaman ilegal. Pertahankan kontrak pinjaman. Hubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Di sini pun terdapat akun resmi Facebook dan WhatsApp guys ya. Oke, langsung saja jika sudah kita daftar segera. Selanjutnya seperti biasa, kita harus mengisi nama, nomor KTP, jumlah yang diterima, limit pinjaman, tanggal jatuh tempo, nominal yang harus dibayarkan. Jadi di sini sudah tertera semua, pastikan. Dan jika sudah tertera, di sini kita klik saya sudah membaca dan menyetujui perjanjian. Di sini jika sudah, sebelumnya kita harus mengisi tambah informasi bank dulu guys ya. Kita dapat menghubungi customer service. Di sini pun bukanya Senin sampai Sabtu dan jam 9 sampai jam 6. Platform ini memberi Anda layanan keuangan yang nyaman. Oke, di sini pun terdapat PT atau maksudnya terdapat rekening informasi bank dari BRI, Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIM, Niaga, Panin, BTPN, OCB, NISP, MyBank, Danamon, Permata, dan yang lainnya. Pokoknya rekomend sekali untuk bank-banknya, lengkap sekali untuk pendaftaran bank kita guys ya. Nah di sini kita isi saja pemegang kartu nama kita dan banknya kita isi, dan nomor rekening banknya kita isi juga guys ya. Pastikan yang benar. Jika sudah, langsung saja kita klik konfirmasikan benar, kirim untuk ditinjau. Oke, jika sudah semua guys ya, silahkan kalian pinjam ajukan, terutama dari jam 7 apa atau jam 3 sore guys ya. Di sini bukanya jam 9. Jadi ya coba aja jam 9 sampai jam 3, pokoknya jam segitu guys ya, jam-jam kerja. Dan semoga saja di ACC oleh aplikasi ini. Nah, itu triknya agar di ACC melalui jam-jam guys ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial review aplikasi terkait pinjol. Semoga kalian di ACC oleh aplikasi ini agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalian dengan cara meminjam uang secara online guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.